Alumni Akpol Angkatan 97 lakukan takziah ke rumah duka Komandan Satuan Selam atau Dansatsel Koarmada 2 Kolonel Pelaut Hari Setiawan yang menjadi korban tenggelamnya KRI Nanggala 402. Alumni Akpol 97 yang diwakili oleh Kapolresta Malang Kota Kombespol Leonardo Simarmata hadir untuk menyampaikan langsung bela sungkawanya kepada keluarga dari Kolonel Hari. Selain itu, Kombespol Leonardo Simarmata mengatakan, kedatangan alumni Akpol 97 juga memberi motivasi kepada anak-anak almarhum agar tegar menghadapi musibah ini. Kolonel Pelaut Hari Setiawan merupakan salah satu kru non-ABK yang menjadi korban dari tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.